Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alna halakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallaha 'alayha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakhkhara laha lakum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, kita berdoa walaupun di dunia ini selalu berpasangan hujan panas, susah bahagia, sakit dan sehat, kita bermohon kepada Allah agar kita selalu diberi sehat oleh Allah untuk beribadah. Karena kesehatan yang tidak beribadah tidak ada gunanya. Percuma saja kita sehat kalau jauh dari ibadah. Yang wajib diibadah itu hanya Allah. Yang lain-lain adalah sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan yang sementara di dunia ini. Semoga kita semua selalu taat beribadah dengan diberikan oleh Allah kesehatan. Ini kita syukuri. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu saya diundang ceramah di Jorong Rambai, Nagari Koto Melintang, Kecamatan Tanjung Raya Meninjau. Spesifiknya di sana ada ikan. Nan sakali masak tu cie palenya itu 1 juta ikannya. Kalau ndak 1 juta, indak cukup cie palai. Palai itu kiro-kiro separo dari api ko kadang. Cuma gak tabah dari ko. Namo ikannya rinua. Kaum muslimin, apa yang teringat bagi saya tentang nikmat Allah yang tidak kita bisa menghitungnya itu? Ada 2 serangga bangsa ikan, 1 bangsa serangga, 1 itu tanpa disembelih halal dimakan dagingnya. 1 belalang, 1 ikan. Kalau haruslah disembelih ikan rinua tu pak, apunya nang ketinggal nyualui. Makanya setiap saat di dalam surat Ar-Rahman kita ini diajak oleh Allah memandang apa yang diciptakan Allah supaya kita jangan dituduh mendustakan nikmat Allah. Allah merangkai kata-kata dalam surat
Ar-Rahman itu fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kaum muslimin, kemudian kita lihat pula ada sebagai nikmat Allah juga bagi kita, walaupun sekarang sudah banyak orang mempergunakan mesin. Dulu secara tradisional untuk Milo pada ti kabau, untuk Milo bajak kabau, kabau di depan, manusia di belakang. Jadi manan barek kerajo manusia tujuh kabau, barek kerajo kabau jo sapi ba. Tapi dia jinak saja dikendalikan begitu, sehingga kudu nyokolah malale. Babuah rambai digugut tampak nan dari koto anau, malaleh rasonyo kabau dikuduat deulah tasabok kayu nan bungkuat diateh sibaka atau kuduatnya. Tapi kaum muslimin, untuk makannya orang tidak terlalu memikirkan, kerana makanannya rumpui, minumannya air mata. Alai tabayang dia awak selama kun nikmat Allah jitu kawak. Ko minta te talua ka bau to ba. Akhir-akhir ba ki ce awak. Bara talua nyo ke dikocok, bara gulo nyo ke dia. A ini nikmat Allah yang sebenarnya bagi kita banyak terabaikan. Kalau dulu kata orang tua-tua, kutiko urang membajaan kabau ko di sawah sajak pagi sampai waktu zuhur seperti kita sekarang ini, dikumandangkan oleh muazin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahulu bapak-bapak langsung kabau ko tatagun langkahnya bantuak ke berhenti. Ya kan? Ditanyo de orang nak membajaan di belakang ko. Ba mangko tatagun langkah orang azan tuan. Ka salat wa ang aden di malo salat aden kabau. Tuan nan de ningean. Lapihan de do luagi de matang jaguang boleh de bakubang. Tuan taharah kemudian bawudu salat zuhur, baik minum kopi, selesai minum kopi, lataan pasangan ke kuduk dia balik. Malaki asar membajak lu awak balik. Tu nang kecik kabau. Tu orang tua-tua dulu cerita je nampak tanya lu hadisnya. Ni. Kaum muslimin, para jemaah, kira-kira bana anda usulan kabau tadi? Bana atau salah? Bana. Tapi ya kecik orang nak membaca angka bau tadi. Sawah seketik lenyo, tangguang tinggal. Taruh selah melo baca. Nak nambu indak lo sembahyang. Alay sama siang jodoh dia majik kabau. Sekarang banyak manusia mengaku Islam. Orang azan tak nyodangan. Kok kamu saji? Kok banyak berpoto-poto saya? Orang azan nyopai. Di mana tahu ustaz? Tak tuan tak. Kau baca lihat. Ya kan? Ini bapak-bapak yang terhormat. Tidak dilarang berfoto di masjid yang megah ini. Tapi begitu orang salat, ikutlah salat berjemaah. Kok musafir awak langsung di jamak salat asar? Mengapai saja? Sedang kabau, leitagaknya mendengar suara azan. Kasana. Ini bapak-bapak ini. Aduh. Ya kan? Nah, kemudian ayat nambo baca tadi kokut unto le pak. Orang Yahudi pak itu ndak sanang sampai nanti ke orang Islam. Sehingga kato-katonyo berbeda-beda pak. Kalau orang berencana mengerajokan sesuatu, kepastiannya ndak dia ketahui. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Tidak tahu. Ma di sana itu artinya tidak. Tidak tahu dengan pasti salah seorang diri apa yang akan diusahakannya besok.
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak tahu dengan pasti salah seorang diri di bumi mana dia akan meninggal. Kaum muslimin, itu artinya tidak. Ada arti tidak ini lam. Lam kalimatnya, tidak juga. Ada lagi kalimatnya la. Tapi kalau orang Yahudi kepada Islam, Pak, kau dapat musaji kau langang taruh ini. Tak nyodangan di orang Islam kau suara azan. Ketidaksenangan orang Yahudi itu diungkapkan dalam bahasa Arab tidak memakai ma, tidak memakai la, tidak memakai lam, tapi lan. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara. Apa artinya itu? Sekali-kali tidak. Jadi sampai hari kiamat, sampai orang Yahudi habis itu, Pak, sekali-kali tidak reda dia kepada orang Islam ini sebelum mengikuti mereka. Itu kalimatnya, Pak. Ini beda sama, Pak. Iya kan? Sekali-sekali tidak. Itu beda sama. Indak sekali-sekali. Beda. Jadi orang Yahudi itu kepada Islam sekali-kali tidak reda mereka. Bukan sekali-sekali mereka tidak reda. Sama jawab bahasa Sarawak. Iya kan? Ada orang menyambutkan gadang Sarawak. Ada Sarawak gadang. Apa bedanya, Pak? Jangan nyang saya jawablah. Kuindak biambo saya perlu payah nak berfikir. Ada anak iyain kuliah di fakultas dakwah. Iya kan? Jadual orang gaik-gaik kau berlimpi. Nak, tolong gantian apa kesinan bakutubah yo. Nah, ada bahan do pak. Nah, lainlah. Anak iyain kuliah di fakultas dakwah. Nggak ada bahan untuk berdakwah. Atu kadang Sarawanum. Ikan, jangan disebut-sebutin awak mahasiswa yayin. Kalau Sarawak gadang, itu Sarawak untuk basilek, Pak. Untuk tari gelombang, tari sewa, itu Sarawak gadang. Kalau sampi, melatui pisahnya. Ikan, itu bedanya gadang Sarawak, jo Sarawak gadang. Jadi orang Yahudi tidak bersenang hati sekali-kali tidak. Sehingga jo unto-unto, Pak, nyuisun di orang Yahudi ko menyebar virus. Lai tekana ada, Pak, ada virus antar. Virus Ebola. Jan pai jo ke Makkah tu lai pai haji, oi orang Islam dunia. Unto tu binatang babayo menyebarkan virus. Nanti kalau anda kena, anda pulang ke negara anda akan pindah kepada anak, kepada cucu, kepada pemili. Sebagian orang nan tak membaca ayat, Pak, nya percaya saya. Mangko kita orang Islam ko rajinlah membaca Quran. Supaya awak jangan diutui orang jo, sabar awak Islamlah baka turunan, Pak. Lah baka turunan. Anda tentu jo ayat Quran. Percaya jo informasi Yahudi. Ini berbahaya ini. Iya kan? Kaum muslimin sudah hisa tu ha. Para jemaah mengaji cali artinya, asuriknya, di malataknya. Iya kan? Sekarang semuanya sudah diterjemahkan. Tidak bisa awak menterjemahkan nan sekaligus panjang. Ada perkata. Iya kan? Kau nak nombor cali dia pek ini kau perkata. Perkata. Tahu kita satu-satu kalimat itu. Atau mengko jamba damino jo sudah salat isya tu baca Quran. Ko badamino nang kalah bajujuang kaleng. Tu betaruh tetalu jo rokok samsu. Ya Allah. Kalau ditanyo agamonyo tu pa Islam. Tapi karajonyo ndak nan manurui diajan Islam. Iya kan? Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Onta adalah binatang istimewa. Kecik Allah unta tu binatang min sya'airillah. Sebahagian dari syiar Allah. Kesemewan unta nampar tamu. Kalau apa nak lapai ke Makkah, pai umrah, pai haji, lain nampak padang rumput lawes jenan.
Nah, dua dapat. Tapi bangku untuk tu gapuk-gapuk. Ayah ludah untuk tu pak penghancur benda-benda keras diciptakan oleh Allah. Kareke, koral, basi, bekas, nyemakan tu nyo. Hancur dalam mulutnya. Pak, nyampak cuba lo. Ya kan? Tak perlu makanan lunak-lunak dia nyo. Jadi walaupun tak makan rumput, nyo gapuk. Sudah tu alai. Unto batino biar mandu biar beranak ketik biar hamil biar ndak sadang hamil tu aye susunya ado tarik tu mangko itu kendaraan Nabi dulu iya kan di masa jo tu ado aye susunya ndak beranak nanya aye susunya ado jo berbeda jo binatang lain tu keistimewaan bukan menyebar virus. Sudah tu pak, di Arab tu kan suli air. Kalau kini air banyak tu, air laut nanti suliang pak. Sekali minum dia agak 2 jam. Karena perutnya berlipat-lipat. Apa kali tahu? Data punggung tu ada berapa? Berpunguk. Itu hikmah dijadikan Allah. Sekalinya minum, kalau tiba di binatang menyasuk namanya pak. Di untuk ustaz mengaji kau ndak usah galih kadang nak di sedewan. Nyo ndak ke menyasuk do minum. Air kuah ketik tu selam. Sebab beda kalau binatang menyasuk kalau orang minum. Sekali minum tu untuk apa? Itu 3 bulan batahan air tu di parui. Kerana apa? Air sari di Arab tu. Terakhir untuk tu pak kalau apa ke mandabi ya iya kan ndak perlu di kabe pak kece orang tukang jagal tu di binatang dan disembelih kutiko orang membayar dam awak kalau haji tamat tu ke membayar dam awak payak ke pasar teranak tu mencari orang mandabi dam ko biar kambing biar biri-biri biar untuk bismillahirrahmanirrahim kece orang tukang dabi nyewi tu liyanya sekali. Nah, ada kawai kawai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ustaz nak merekam kaji. Kau kok kadi dah di kawai dulu. Maka tak larinya. Ya kan? Itu istimewanya unta. Jadi sampaikanlah ke dunsana awak. Jangan takut pulau pai haji ketularan virus unta. Allah mengatakan tidak begitu. Yang mengatakan begitu Yahudi. Ambulah. Yahudi itu dengan Islam bukan Allah memakai kalimat lam dan la tapi lan walan tarda sekali-kali tidak akan pernah reda Yahudi dan Nasrani itu sebelum kita mengikuti dia. Bermacam-macamlah trik yang dia buat agar akidah orang Islam ini bertambah lemah. Itulah tausiah kita zuhur ko. Mudah-mudahan ada bermanfaat untuk ambo nama nyampaian dan informasi ko sampai lo ke dun sana kita nantak datang. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا